Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di vlog saya. Konten kali ini saya lagi di depan gedung B, gedung kesayangan kita, tempat kerja yang kita cintai. Dan kita akan berbersih di Jumat ini sesuai anjuran Bupati dan perintah Allah SWT untuk berbersih. Kita akan berbersih di sekitaran komplek Pemda Bandung Barat. Kalau ke YouTube nggak boleh ada kekerasan, nggak boleh di itu, dikontenin. Oke teman-teman, nah ini Pak Haji sedang mau ngambil rumput teman-teman tuh. Oke teman-teman, nah ini lagi bebersih nih, tinggal sedikit lagi. Oke, ini ada Pak Haji Ridwan, ada Pak Ade Wahyu tuh, bersih sekali teman-teman. Ini rajin sekali. Ini depannya kantor kita, kantor gedung B teman-teman tuh. Ini Pak Ade lagi bersih-bersih tuh. Lagi bagus sekali nih, bersih. Jumat bersih. Jumat bersih teman-teman tuh. Nah, ke teman-teman, ini Usman masih bebersih teman-teman tuh. Masih bebersih di sekitaran kita. Dan di Jumat bersih ini juga Kang Tis. Oh, Korpe dengan, aduh pohon di tengah nantinya. Oh, Eka Ramdhani, ya pemain Persib teman-teman nih. Oh, Pak Entis. Ini dengan siapa Pak? Selap nih? Hah? Amsor. Oh, Pak Amsor teh. Iya, aduh ini teman saya ini yang suka belut itu teman-teman. Oke, Pak Entis semangat ya. Oke, kita lihat yang lainnya teman-teman nih. Ini Bapak Iim. Nah, ini bersih sekali nih teman-teman tuh. Itu kantor kita. Alhamdulillah ada peningkatan kebersihan dan ini ada air minum. Dan ini teman-teman, ini adalah sebagai kompos teman-teman. Sebagai kompos. Nah, ini sekarang di kantor kita karena OB-nya kontraknya habis, maka kita ambil alih dulu untuk bebersih di depan gedung kita tuh teman-teman sedang bersih. Ini yang PKL. Ini PKL. Karena OB-nya nggak ada, jadi kita ambil alih dulu ya, bebersih ya. Aku juga PKL. Nah, PKL. Ini Ibu Teteh, Ibu Kasubag yang cantik jelita, yang memimpin yang memimpin acara ini. Ya oke, Ibu Teteh adalah cantik jelita dan di itunya tuh Bu Iim tuh. Aduh, teman-teman. Si montok, si balak semeg. Oh, itu Bu Dewi ya depan ya. Bu Deo, lagi apa Bu Deo? Oke, lagi bebersih itu Bu Dewi tuh. Oke, bergerak. Oke, aku kan bagian dengan YouTube. Oke, teman-teman tuh. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Nah, ini parkirannya banyak sekali untuk hari Jumat ini. Dan tuh lihat teman-teman, ini sebetulnya kita di alun-alun bawah karena ini masih ngejemurung nih, itu aya anu ngebersihannya. Kita bebersih saja teman-teman tuh. Nah, ini masih berserakan, nanti kita angkut, kita karungan. Dan ini teman-teman tuh lagi selfie-selfie teman-teman. Aduh, ini nanti akan di-upload di Instastory. Nanti akan diupload di instastory-nya beliau-beliau, mau di TikTok maupun di YouTube maupun di Facebook. Nah, ini dari LH teman-teman. Oke, ini fotografer dari Inggris nih. Ini dari LH teman-teman. Gimana bos, kemana ini? Lanjut. Oke. Oke, ini dari LH nih. Bagaimana tanggapan Jumat bersih ini? Apakah perlu diteruskan? Lanjutkan wajib, karena kan perintah Allah untuk bebersih. Kedua, instruksi bupati, jadi kita jalankan. Wah, mantep. Jangan sampai bersih saku, tapi harus bersih lingkungan. Oke, guys. Oke, ini teman-teman.
akan menjaga kita jika iya, kita memelihara alam. Betul. Kita jaga alam, alam jaga kita. Nah, betul. Kita jaga istri, istri juga jaga kita. Oh, betul. Sama-sama, guys. Oke. Oke, okay, kita lanjut, guys, ke sana ya. Oke, okay. Ini satu alumni ini. Ya. Satu alumni ini Universitas Nur Tanio. Oke. Okay. Oke, okay. Kita lihat. Bapak ada Universitas Nur Tanio. Iya, sama. Saya di PTDI. Oh, PTDI. Berarti kita satunya satu napas, satu helai napas ya. Oke. Okay. Oke, ini termasuk di sini. Oke lah, betul. Terima kasih Ibu dari DI ya, Dirgantara Indonesia. Oke. Kita lihat teman kita dari LH yang lagi bersih di pekarangan. Ini sengaja LH buat itu untuk buah-buahan. Jadi ditanami anggur ya Pak ya, sini Pak ya. Ada anggur, ada buah. Itu teh buah. Yang enak-enak juga ya, ada buah mangga, lengkeng. Nah, ini sedang, wah ini baru-baru semua ini. Baru. Bagus, 2022 nih. Ini apa, perlu sekali kita butuh yang kayak ginian untuk hari Jumat ini. Nah, ini air. Dan ini yang namanya kalau mati genset dan sebagainya, untuk air. Oke, minum dulu katanya teman-teman. Nah, ini nanti bisa selfie-selfie di sini. Kalau udah bersih ya, Bu Hinun ya. Ini Bu Hinun, hah? Panen jeruk nipis udah. Oh, udah diambil. Oke, ambil. Anti corona. Oke, untuk corona ya. Ya, walaupun para reto tapi yang penting vitaminnya. Vitaminnya dalamnya, oke. Ini apa saja Bu di sini yang ditanam? Buah mangga. Mangga, anggur, jambu batu, delima. Apa namanya? Jeruk nipis. Jeruk nipis. Banyak ya, banyak. Oh itu ada nangka ya, ada nangka ini kayak sawo. Oke, sawo. Ada buah, ada buah ini ya, buah ada buah itu yang apa, jambu merah. Nah, oke teman-teman, ini lengkeng ya. Nah, ini teman-teman Pak Asep Yudi ini dari LH sedang memantau. Ini juga yang lagi bebersih. Gimana Bu, bersih hari Jumat ini? Dari alhamdulillah. UPT Taman ini, Taman Surga. Oke, oke. UPT Taman. Ini guys, ini perlu perbaikan ya saungnya. Ya. Sudah rusak, roboh. Ini perlu perbaikan teman-teman nih. Ini hampir tuntas lah kita kalau nggak beres Jumat ini, kita bereskan Jumat yang akan datang. Oke, semangat sekali Bu dari UPT Taman ya. Yang mengurus taman semua ini? Iya. Oh. Berapa orang sini teh? 23. 23 semua ibu-ibu. Ibu-ibu 7. 7 orang laki-laki selebihnya. Iya. Waduh. Oke lah, sisanya bersih-bersih. Oke, mudah-mudahan sehat selalu Bu ya. Banyak rezeki, bisa umroh, hajian dan beli sawah. Itu anunya sedang makan jamu itu. Iya. Oke, oke. Nanti di Libaban nanti. Oh iya, betul-betul. Oke, kita babat nanti. Nah, ini teman-teman kondisi alam ini kita perlu jaga. Ini sebagai konservasi dan perlu kita pikirkan untuk ke depan bagaimana alam ini untuk bisa menampung sebagai air, tampungan air. Nah, Bu Hindun, bincang-bincang dulu. Apa kan kita itu di areal ini ada kalau tidak salah 80 hektar ya, 60? 100. Nah, untuk KBU kan yang bisa dibangun itu hanya 20% ya. Berarti sisanya lahan hijau untuk menampung air, konservasi, dan alhamdulillah. Karena Bu, saya lihat udah ber 10 tahun, 20 tahun, 15 tahun ini burung-burung kembali ke sini ya, ke habitatnya. Air sudah bisa ditampung dan mengalir jernih. Apa? Bala-bala biar dia masuk. Oke, jadi itulah yang namanya konservasi ya. Keanekaragaman hayati. Dan bisa dilihat nanti kita sebagai menampung air di sini
untuk menghijaukan kembali ke alam yang lainnya. Konservasi. Ya. Dan ini juga jangan sampai dibakar ya. Ini nah, untuk sebagai pupuk. Pupuk. Nah, makanya Allah SWT alam menyediakan ini untuk apa alam ini pupuk ya. Nah, ini kan nanti oleh cacing dimakan. Jadi lapuk-lapuk terus tanahnya gemur ya. Iya betul. Oke, itu lantai sebagai ilmu. Makanan. Nah, oke. Okay. Ini sambil saya lihat lainnya. Paratif. Oke. Makasih liputannya. Oke. Sip. Terima kasih. Kita lanjut lagi teman-teman menuju 10 menit. Ya? Oke. Okay. Boleh. Oke, lanjut aja. Oke, saya lanjut lagi ke sana. Nah, oke, teman-teman. Kita masih kembali ke PU, bagian PU. Wah, ini. Ini apa ini? Ini ada bak kontrol. Bak kontrol. Kurang berfungsi, Bos. Oh, ya. Kurang berfungsi ya? Ini habis di Betulin ya. Jadi terisi sampah. Oke. Ketika datang air itu bisa menet ya? Menet. Oke, betul. Bisa menet ya. Oke, teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan video ringan kali ini bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.